Man the count! And a woman who held a babe against children are not your children. You may give them your love, but not your thoughts. Cerita ieu teh dimimitian terdapat seorang awewe di mobil anu keureuneuh. Wanita ini bernama Rachel yang sedang berpergian bersama sang suami yang bernama Matt. Ini salakina. Namun ketika di tengah perjalanan, mereka berhenti dikarenakan adanya pengalihan jalan. Sang istri pun meminta kepada suaminya untuk mengikuti arah petunjuk yang terpampang di situ. Tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, Rachel tiba-tiba hoyong kiih, pengen kencing dan mereka pun berhenti di pinggir jalan yang sepi. Rachel pun buang air kecil di bawah pohon yang berada di hutan pinggir jalan. Kemudian Matt merekam istrinya ketika mau kencing. Rachel yang mengetahui sang suami sedang merekam, ia pun sedikit marah sambil melemparkan ranting kayu dan Rachel meminta Matt untuk segera mematikan kameranya. Setelah Rachel selesai kencing, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, di saat Matt sedang menyetir, ia malah berfokus pada perahu kecil yang terbengkalai di pinggir jalan. Hal itu malah membuat Matt yang sedang menyetir tidak fokus sehingga ia harus menabrak pohon. Matt, look out! You okay? Baby okay? I'm fine. We're fine. You sure? Matt dengan cepat memeriksa keadaan istrinya yang sedang hamil bahwa ia baik-baik saja. Beleguk si Matt manggis nyaho boga pamajikan reuneuh sok teu hati-hati mau mobil. Kanjut, setelah memastikan istrinya baik-baik saja, kemudian Matt memeriksa keadaan mobilnya yang sudah tertabrak di bagian depannya. Matt pun mencoba menyalakan kembali mobilnya namun tidak berhasil. Dikarenakan saat ini mereka sedang berada di tengah hutan yang pastinya sinyal pun tidak ada. Kemudian Matt berusaha memanjat pohon berharap ia bisa mendapatkan sinyal untuk meminta pertolongan. Namun hasilnya tetap saja sinyalnya Ketika berada di atas pohon, Matt melihat dari arah kejauhan terdapat sebuah peternakan. Akhirnya mereka pun berjalan kaki menuju tempat tersebut berharap bisa mendapatkan pertolongan. Singkat cerita, ketika sudah sampai di peternakan itu, tiba-tiba dari arah belakang terdapat sebuah mobil yang datang menuju Matt dan Rachel. Matt yang melihat ada mobil, ia pun menghampiri mobil tersebut. Pria yang ada di dalam mobil itu bernama Bob, nggak pakai spong. Bob mengatakan jika tanah ini merupakan lahan privasi. Bob meminta kepada Matt dan Rachel untuk segera meninggalkan tempat ini. Di sini Matt menjelaskan kepada Bob tentang masalah yang baru saja ia alami. Matt meminta kepada Bob untuk meminjamkan sebuah ponsel untuk menelpon bala bantuan. Tetapi Bob enggan meminjamkan ponselnya dan tetap menyuruh Matt untuk segera pergi dari sini. Dikarenakan istrinya yang sedang hamil, Matt pun memohon kepada Bob untuk bisa membantunya. Namun Bob malah bertanya mengenai bayi yang berada di kandungan Rachel, apakah laki-laki atau perempuan. Rachel pun menjawab jika ia sedang mengandung bayi laki-laki. Setelah mendengar jawaban itu, barulah Bob mau membantu mereka. Kemudian Bob menghubungi istrinya lewat HT. Nah, di sini mulai ada kejanggalan dari si Bob. Penasarin? Nonton sampai beres. Oke, barudak. Bob mengatakan kepada istrinya bahwa kita akan kedatangan tamu. Kemudian Bob meminta kepada Matt dan Rachel untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Namun Matt hanya ingin meminjam ponselnya saja, tidak untuk singgah atau bermalam di rumah Bob. Bob menjelaskan bahwa di daerah ini tidak terdapat sinyal dikarenakan badai petir yang melanda di daerah ini beberapa hari yang lalu. Rachel pun meminta kepada Bob untuk mencarikan taksi saja dan Bob lagi-lagi beralasan di daerah ini tidak ada taksi. Ya, dengan terpaksa pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil. The trouble is the storm blew down all the lines. About somewhere we might be able to grab a taxi. No taxis around here, I'm afraid. Should we go first? My wife's gonna be over the moon to see you. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Rachel melihat seorang gadis yang tengah berdiri di tengah hutan dengan menggunakan gaun hitam dan tatapan kosong. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah si Bob. Mereka pun disambut oleh istri Bob yang bernama Agnes, bukan Agnes pacarnya si Mario Dandi, nyuak, dan dua anak laki-laki yang bernama Luke
dan David. Kemudian Agnes pun mengantarkan Matt dan Rachel menuju kamar yang berada di lantai 2 untuk mereka bermalam. Rachel mengatakan kepada Agnes bahwa ia hanya membutuhkan ponsel dan tidak berniat untuk bermalam di sini. Namun tetap saja Agnes tidak mau meminjamkannya. Agnes mengatakan nanti saja, besok baru ia akan meminjamkannya. Setelah Agnes keluar dari kamar, Rachel pun menceritakan kepada suaminya dan bertanya, "Sayang, kamu tadi lihat nggak di pinggir jalan terdapat seorang gadis yang di tengah hutan tadi?" Namun Matt tidak melihatnya sama sekali. Ternyata dari arah luar kamar, obrolan mereka didengar oleh Agnes yang belum meninggalkan kamar mereka. Beautiful views though in the woods. Did you see her? No. First thing in the morning, we are out. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Rachel ingin membuka hordeng jendela kamar, tiba-tiba ia melihat gadis menyeramkan itu lagi yang berada di bawah sedang melihat ke arah kamarnya. Rachel pun memanggil Matt untuk mengeceknya. Namun ketika Matt melihat ke arah luar jendela, gadis itu sudah tidak ada. Tak lama dari itu, terdengar suara Agnes dari bawah memanggil mereka untuk segera dahar. Mereka pun langsung menuju meja makan. Saat di meja makan, di situ sudah ada Bob dan kedua anak laki-lakinya. Di sini, Rachel mulai merasakan jika ada yang aneh pada rumah ini. Setelah itu, Bob diminta untuk memimpin doa sebelum makan. Ketika selesai berdoa, mereka pun langsung menyantap makanan yang telah disediakan. Namun saat akan makan, Rachel malah berfokus pada sebuah foto yang dimana pada foto tersebut terdapat seorang gadis bersama dengan Bob dan Agnes. Rachel pun bertanya kepada Agnes, apakah itu putrinya dan kenapa gadis itu tidak ikut makan bersama kita? Agnes pun menjawab bahwa gadis itu bernama Faith dan ia merupakan anak yang ia adopsi oleh Agnes. Karena sebelum diadopsi, gadis itu sering dilecehkan oleh orang tua kandungnya. Agnes mengatakan jika Faith hampir bisu dan dia merupakan seorang yang introvert. Dan faktanya, ternyata si Agnes mandul atau tidak bisa mempunyai keturunan. Oleh sebab itu, ia mengadopsi David dan Luke juga. Agnes juga mengatakan jika anak-anaknya tidak sekolah karena Agnes berpendapat jika sekolah di luar tidak baik untuk anaknya dan ajaran di sekolah itu tidak baik. Ajaran yang paling baik adalah dari seorang ibu. Child of mine goes to school. Anything we need from out there is the Bob? True. Schools out there aren't good enough for my children. Setelah beres daang, Matt dan istrinya kembali ke kamar. Kemudian Matt memeriksa kembali ponselnya, namun masih saja tidak ada sinyal. Sedangkan Rachel berfokus pada sebuah tulisan yang berada di kamar tersebut. Pada tulisan itu mengatakan jika mereka harus segera keluar dari rumah ini. Matt pun berkata, jika ingin pergi, kita harus menunggu sampai besok pagi. Rachel mengatakan jika di rumah ini sangat menyeramkan baginya. Namun saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Lantas Matt langsung memeriksanya. Tetapi tidak ada orang sama sekali. Tak berselang lama, tiba-tiba Rachel pun pengen kencing dan ia pun langsung segera pergi ke toilet. Mereka tidak sadar bahwa yang menguping pembicaraannya tadi dan suara langkah kaki adalah si Faye. I need the loo as per usual. Singkat cerita, ketika mereka semua sedang tertidur lelap, Rachel bermimpi mengenai Faith yang ternyata dia adalah seorang gadis yang telah lama hilang. Akibat mimpi tersebut, Rachel pun meminta kepada suaminya untuk segera pergi dari rumah ini. Dengan rasa takut ketika mereka akan pergi, keluarga Bob tiba-tiba menghalangi mereka untuk pergi dari rumah ini. Kemudian salah satu dari anak laki-laki mereka menyuntikkan obat bius kepada Matt sampai ia tidak sadarkan diri. Sedangkan si Rachel dipukul oleh Bob hingga pingsan. Singkat cerita, ketika Rachel sudah tersadar, ia dikejutkan sudah berada di kamar bersama Agnes dalam keadaan tangannya diborgol. Rachel yang ketakutan, ia pun berteriak memanggil-manggil Salakina, namun sama sekali tidak ada jawaban. Ternyata Matt telah dikubur hidup-hidup di tengah hutan oleh David dan Luke.
Singkat cerita, di sisi lain ketika Rachel akan melahirkan, ia dibantu oleh Agnes yang ternyata Rachel melahirkan seorang bayi perempuan. Kemudian Rachel pun meminta bayinya, namun Agnes embung meresi Rachel bayi tersebut. Dan Agnes pun langsung pergi begitu saja sambil membawa bayinya. Ketika mereka semua sudah pergi, Rachel pun mencoba untuk membuka ikatan pada tangannya dan alhamdulillah akhirnya ia pun berhasil membuka ikatan pada tangannya. Saat Rachel akan melarikan diri, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Rachel pun segera mengambil salib untuk melawan Agnes dan kembali berbaring. Ternyata Agnes datang kembali untuk meminta ASI dikarenakan bayinya yang terus menangis. Rachel dengan cepat memukul Agnes dan langsung melarikan dari situ. Namun sayangnya usaha dari Rachel harus digagalkan oleh kedua anak laki-lakinya, yaitu Luke dan David, yang datang dan langsung mengikat kembali tangan dan kaki Rachel. Kemudian Rachel dibawa ke sebuah kandang dan dikurung di sana dengan menggunakan rantai di lehernya. Dengan secara paksa, Agnes pun membuka pakaian Rachel untuk mendapatkan ASI, air susu, indung. For goodness sake, it's for the baby. Don't you care about? Di sisi lain, Matt yang dikubur hidup-hidup ternyata ia masih bertahan dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya, Matt pun berhasil keluar tanpa mengenakan pakaian, dikarenakan pakaiannya diambil oleh David dan Luke. Sementara Rachel yang sudah tersadar dari tidurnya, tiba-tiba Faith masuk ke dalam kandang itu dan memberikannya air minum dan roti. Di sini, Rachel meminta tolong kepada Faith untuk membuka ikatan pada lehernya dan menyelamatkannya. Namun Faith malah pergi begitu saja dan tidak berkata apapun. Kembali ke Matt yang sedang mencoba mencari pertolongan. Tak lama dari itu, Matt mendengar suara orang yang sedang mengobrol dari kejauhan. Ia pun langsung menghampiri asal suara tersebut. Kedua orang yang sedang ngobrol itu mendengar suara meminta tolong. Tiba-tiba Matt datang sambil ngos-ngosan. Matt di sini mencoba meminjam ponsel kepada mereka berdua. Namun melihat Matt dalam kondisi seperti itu, mereka pun tidak meminjamkannya. Ditambahkan di daerah itu tidak ada sinyal. Kemudian Matt meminta mereka untuk memberikan pakaian atau petunjuk arah kemana lagi ia bisa mendapatkan pertolongan. Lagi-lagi mereka berdua tidak mau memberikan bantuan kepada Matt. Dengan terpaksa dan saking keheulna kedua orang eta, Matt pun menghajar dan mengikat mereka di pohon serta mengambil barang-barang yang mungkin penting. I've told you. There's no signal up here. Setelah itu, Matt bertanya jalan keluar dari tempat ini dengan memberikan kedua pria tersebut sebuah pisau untuk membebaskan diri mereka sendiri. Dan mereka pun akhirnya mau memberitahu jalan yang Matt inginkan. Matt langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian Matt pun menemukan jalan saat dia pertama kali melewati tempat itu dan ia masuk kembali ke dalam area rumah Bob untuk menyelamatkan istrinya terlebih dahulu. Because there aren't any girls around here. Di sisi lain, saat Agnes yang sedang menggendong bayi Rachel, kedua anak laki-lakinya datang menemuinya. Mereka bertanya kepada Agnes apakah mereka dapat mengeos atau menyetubuhi Rachel agar mereka dapat memberikan bayi laki-laki seperti yang Agnes inginkan. Namun Agnes melarang keinginan mereka dan langsung menyuruh mereka untuk segera pergi dari hadapannya. Setelah Agnes melarang kedua anak laki-laki itu, mereka ternyata tidak mendengarkan larangan tersebut dan tetap ingin melakukan hal bejat itu. Mereka pun langsung menghampiri Rachel yang sedang diikat. Sementara itu, Faith yang melihat Matt baru saja datang di halaman rumah, Faith membantu Matt menunjukkan arah tempat dikurungnya Rachel dan Faith menyuruh Matt untuk mengikuti kedua anak laki-laki itu. Saat mereka mencoba untuk melakukan aksinya, Matt pun datang dan langsung memukul kepala mereka dengan besi. Lebok! Jesus. Stay back. Suara pergelutan itu terdengar sampai ke dalam rumah oleh Agnes dan Bob.
Agnes yang curiga oleh suara tersebut langsung meminta Bob untuk segera memeriksanya. Ketika Matt dan Rachel akan melarikan diri, tiba-tiba Bob sudah berada di depan gudang sambil membawa senapan. Bob yang melihat kedua anaknya sudah tergeletak modar, Bob pun marah dan langsung menembak senapannya ke arah Matt. Dan di saat Matt sudah tertembak, ia meminta kepada istrinya untuk segera berlari sekencang mungkin. Namun namanya juga film, Sok Nyin kesel, Rachel pun malah najong sehingga dirinya tidak bisa berlari. Pada akhirnya Rachel pun digebuk menggunakan ujung senjata hingga Rachel pun pingsan. Singkat cerita, ketika Rachel sudah tersadar, ia berada di gudang itu lagi. Tetapi Rachel di sini tidak sendirian. Ia bersama Faith yang membantu melepaskan borgol mengikat pada Rachel. Rachel pun berterima kasih kepada Faith dan mengatakan jika kita harus segera keluar dari sini. Sementara di dalam rumah, Agnes sedang mendandani kedua anak laki-lakinya yang sudah meninggoy. Bob yang melihat kedua anaknya sudah tewas dan ia meminta kepada Agnes untuk segera menguburkan anaknya dikarenakan jasadnya sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Awalnya Agnes tidak mau dan tidak terima anaknya ini dikubur, namun pada akhirnya ia tetap menguburkan kedua anak laki-lakinya. Cannot find his teachings. Stood next to the Lord, arm in arm, right now, looking down on us. Come on. Let's go. Kembali ke Rachel yang sudah berhasil melepaskan diri bersama Faith. Bob dan Agnes yang tengah menguburkan anaknya. Kesempatan itu Rachel ambil untuk masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan bayinya terlebih dahulu. Ketika Rachel sudah menyelamatkan bayinya dan akan pergi, tiba-tiba Bob datang kembali ke rumah. Rachel yang mengetahui itu pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Bob yang baru saja tiba, ia malah mendengar suara tangisan bayi. Bob yang mendengar tangisan itu berniat kembali untuk mengambil ASI dari Rachel. Namun ketika Bob di gudang, Rachel sudah tidak ada. Ia pun mencoba mencarinya dan pada akhirnya Bob menemukan Rachel sudah berada di kamar bayi. Rachel di sini meminta kepada Bob untuk membiarkannya memberi ASI kepada bayinya. Ternyata Rachel hanya menggendong kain, bukan bayi. Rencana tersebut akhirnya berhasil menusukkan pisau ke arah Bob dan ia pun segera mencari ponsel kemudian langsung menelepon polisi. We need help urgently. We've been kidnapped. Guns, please, we need help immediately. Can you trace the phone? Ketika Rachel sudah melapor, Agnes pun datang ke rumahnya. Kemudian ia melihat gudangnya yang sudah terbuka. Agnes pun langsung membawa senapan sambil mengarahkannya ke kamar bayi. Rachel yang melihat Agnes langsung turun bersama Faith. Sementara Agnes masuk ke dalam mobil traktor untuk menghalangi jalan mereka keluar sambil membawa senapan. Melihat Agnes yang sudah bersiap sambil memegang senapan, Rachel yang berada di dalam mobil meminta kepada Faith untuk segera pergi dari sini dan membawa bayinya untuk meminta pertolongan. Sementara Rachel akan melawan Agnes sambil membawa senapannya juga. Dan adegan tembak-menembak antara ibu muda dan ibu tua pun tak terelakkan sampai peluru dari mereka habis. Kemudian Agnes pun berniat ingin mengambil bayinya, namun hal tersebut berhasil ditahan oleh Rachel. Sampai akhirnya Rachel ngajedogen kepala Agnes ke aspal sampai ia tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah berhasil melarikan diri dari rumah Bob, pada akhirnya polisi pun datang yang telah dihubunginya. Namun ketika akan dibawa ke dalam mobil ambulans, dari arah belakang Agnes datang dan bersiap untuk menembaknya. Namun alhamdulillah pihak polisi lebih sigap menembaknya terlebih dahulu, sehingga Agnes pun tewas saat itu juga. Ending cerita dalam film ini, yang masih bertahan hidup hanyalah Rachel dan bayinya. Ternyata di sini terungkaplah semua kejadian yang dialami oleh Rachel. Selama ini Rachel hanya berjuang sendirian. Ia tidak dibantu oleh Faith.
Yang faktanya Faith sudah lama meninggoy dan yang selama ini membantu Rachel itu adalah arwahnya Faith. Makanya sejak awal film ini hanya Rachel lah yang melihat Faith di tengah hutan. Sedangkan Matt dan Bob tidak melihatnya. Matt melihat Faith ketika ia akan menyelamatkan Rachel yang akan diperkaos oleh Luke dan David. Jadi selama ini cuma arwahnya Faith yang menolong mereka dari keluarga psikopat tersebut. You are the bows from which your children as living arrows. He bends you with his might that his arrows may. The bow that is stable. Dan film pun anggesan. Sumpah sih iya film dengan ending yang sangat membedulkan. Wasi mungkin sekitu we info tipu satmah. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga kalian yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, sehat terus dan segala urusannya dipermudah. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sekitu we dari sayanya. Saya Dharma yang bertugas di seluruh tatanan dunia mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.